Halo semua, kali ini Mr. Andre, kali ini ditemani Mama Lisa. Kali ini Mr. Andre akan mencari kandang ayam. Kandang ayam ini untuk merayakan tedak siten atau turun tanah dari si Enzo, anaknya Mr. Andre. Stay tune ya. Oke, kali ini kita nyalakan motornya dulu. Kita akan pergi dari rumah, kita akan membeli kandang ayamnya ini di daerah Semarang ya, tepatnya di Jatisari BSB, BSB City ya. Oke, kita lanjut jalan. Ternyata terjadi kemacetan nih teman-teman. Di sebelah kanan ini kok ada yang berhenti ya. Ya Tuhan, apa itu? Ternyata ada kecelakaan teman-teman. Di sebelah kanan ini ada mobil Karimun wagon ya, terbalik teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang ikut turun membantu nih. Tapi kita lanjutin perjalanan aja ya, karena ini udah terlalu sore nih. Semoga nih korbannya tidak terjadi apa-apa nih teman-teman. Sudah banyak yang menolong. Oke, ini karena hari udah siang nih, kita lanjutin aja perjalanan. Kita nih melewati daerah boulevardnya BSB City ini. Kita dari sebelah kiri ini adalah jalan pintu kawasan industri. Di sebelah kanan ini nanti rencananya ini adalah dibangun apartemen-apartemen nih, hotel dan pusat niaga. Di sebelah kiri ini adalah Emerald Green ya, sepanjang 300 meter nih. Oke, kita share dulu tedak siten yang kali ini mau Mr. Andre rayakan. Ini adalah warisan ya, budaya leluhur masyarakat Jawa, karena Mr. Andre adalah orang Jawa. Ini tedak siten ini untuk bayi yang berusia 7 atau 8 bulan. Kali ini di Enzo sudah 7 selapan ya, selapanannya udah 7 kali, usianya udah mau 8 ya. Tedak siten itu berasal dari kata tedak, artinya turun, dan siten itu dari kata siti yang berarti tanah. Jadi acara tedak siten ini dilakukan sebagai rangkaian acara yang bertujuan agar anak tumbuh menjadi anak yang mandiri. Tradisi ini udah mulai hilang ya di masyarakat Indonesia, di Pulau Jawa ini udah mulai jarang. Oke, kita sekarang menuju ya ke lokasi tempat, karena yang pada di upacara ini yang ada perlu kandang ayam loh teman-teman. Upacaranya itu sangat lucu tradisinya, tapi ya kita ngikutin aja. Kita meluncur ke Jatisari untuk membeli kandang ayam. Jadi ini anaknya nanti akan di kandang nih dan memilih barang. Oke, ini kita udah sampai. Ini Mama Lisa membeli kandang ayam nih, lokasinya di Jalan Jatisari ya, kurang lebih 100 meter dari Pasar Aceh, sebelah kanan jalan kalau dari rumah kita. Tedak siten ini tradisi yang dijalankan saat anak berusia 7 bulanan ya, dihitung dari pasaran Jawa atau selapanan ya. Bahwa perlu diketahui bahwa pasaran Jawa itu beda ya sama bulan biasa. Jadi pasaran Jawa itu 36 hari ya, jadi 36 kali 7 ya, kurang lebih 8 bulan ya, kalender Masehi itu 8 bulan. Jadi kalau anaknya teman-teman baru 7 bulan ya bukan tedak siten, nunggu 8 pasaran ya, 8 selapan ya. Kalau Senen Pon ya ketemu Senen Pon lagi sampai 8 7 kali ya. Ini jalannya udah sangat ramai daerah sini sekarang. Oke, kita lanjutkan perjalanan pulang. 2000 years later. Nah, ini dia di Enzo yang akan ini. Kebetulan karena ini wetonnya ya, pasarannya udah yang ketujuh ini, badannya agak anget nih, kebetulan flu ya.
karena emang cuacanya sangat dingin ya di bulan Agustus ini. Bulan September nih. Kali ini bulan September. Ini dia, ini adiknya Densonya, didoain sama Mbah Yah. Ini adalah leluhur di sini ya, di daerah Semarang sini nih. Jangan nangis ya, Dik, malah nangis tuh. Prosesi tadasiten ini dimulai dengan selamatan ya, dengan jadah tewel dan tujuh warna. Makanan ini terbuat dari beras ketan, dicampur parutan kelapa muda dan ditumbuk hingga bercampur menjadi satu dan bisa diiris. Beras ketan ini nanti dikasih pewarna ya, merah, putih, hitam, kuning, biru, jingga dan ungu. Jadilah simbol kehidupan bagi anak. Sedangkan warna-warni diaplikasikan menggambarkan jalan hidup yang harus dilalui si bayi kelak. Itu akan banyak warna-warninya. Penyusunan jadah ini dimulai dari warna hitam hingga putih sebagai simbol bahwa masalah yang berat nantinya akan keluar jalan, keluar atau titik terang. Makanan tradisional lainnya yang kami sediakan ini adalah tumpeng dan perlengkapan serta ayam utuh. Tumpeng sebagai simbol permohonan agar orang tua, agar si anak kelak menjadi anak yang berguna. Tadi juga ada sayur kacang panjang sebagai simbol umur panjang, sayur kangkung sebagai simbol kesejahteraan, kecambah sebagai simbol kesuburan, sedangkan ayam adalah simbol kemandirian. Ini adiknya nangis ya, sambil kita adiknya nanti milih ya, kelaknya dia akan dewasanya akan seperti apa. Di sini tadi juga ada prosesi naik tangga, itu melambangkan dari tebu ya, melambangkan harapan agar anak memiliki sifat kesatria seperti Arjuna. Ini adiknya, Denjo akan milih. Apa sih yang akan dipilih? Oh, yang dipegang ini adalah ternyata kitab suci ya, mungkin jadi anak yang berguna bagi agama ya. Jadi kurungan ini juga sebagai lambang ya, setelah acara tadi Mama Lisa juga mencampurkan beras kuning itu dicampur koin logam dan direbutkan dengan undangan anak-anak. Ini ada anak-anak yang datang hari ini ya, ada siapa ini, Farel Sahwa, ini dia 40 nasi kotak buat dibagi ke teman-teman semua. Oke, terima kasih udah nyasihin ritual dari kami. Ini sebagai bonus, ini video dari Mr. Andre mengeluarkan jurus Rasengannya Naruto. Dan ini kembali lagi dan bisa. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton video dari Kima, dari kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.